Kembali lagi bersama Orient Digital di segmen Beda Visual Effect. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang cukup apa ya, menggambarkan sejarah Indonesia. Iya. Selain yang PKI, ya kan? Kemudian ini ada namanya Di Balik 98. Kalau kalian dulu ingat, pasti kalian semua sebagai mahasiswa apalagi pasti tahu tragedi 98, di mana pemberontakan mahasiswa terhadap pemerintahan untuk menurunkan Soeharto pada saat itu. Untuk menurunkan Presiden Soeharto. Iya. Nah, di sini diproduksi oleh MNC Pictures dan sutradara oleh Lukman Sardi. Jujur, aku baru tahu kalau ternyata sutradara Lukman Sardi. Sama. Soalnya selama ini Lukman Sardi itu jadi tokoh utama atau karakter pembantu atau biasanya lebih sering di lebih sering depan layar sebagai aktor. Aku baru tahu kalau sekarang dia jadi ini apa? Sutradara. Di Balik 98 ternyata sebelumnya judulnya tuh Di Balik Pintu Istana. Di Balik Pintu Istana. Kenapa Di Balik Pintu Istana ya? Kalau menceritakan tentang 98, Di Balik Pintu Istana mungkin mereka ingin menguak sisi cerita dari segi di dalam pemerintahan mungkin ya. Bagaimana ketika 98 itu di pemerintahan itu terjadi apa sih sebenarnya? Mungkin seperti itu. Jadi judul awalnya seperti itu. Langsung aja kita breakdown salah satu apa? Visual effect-nya. Adegan pertama ini mahasiswa Trisakti. Wah. Dari alma maternya juga udah ketahuan. Udah kelihatan. Tapi kurang rame ini. Padahal kalau kalian tahu 98 itu, 98 itu yang ikut demo mahasiswa dari seluruh elemen masyarakat, iya, ikut turun di jalan. Apalagi Trisakti itu kayaknya hampir satu kampus ikut. Jadi suasana yang mereka gambarin di sini tuh menurut aku kurang. Jadi kayak misalnya di sini masuk frame nih ada tempat duduk stadion nih. Itu kayak kosong gitu. Harusnya biasanya banyak full. Terus kayak mahasiswanya enggak bawa apa sih kayak bendera-bendera ya, kayak bendera-bendera terus kayak masih banyak spot kosong gitu. Intinya kurang rame ya. Iya, untuk aksi 98 yang kayak ambiennya tuh kurang gitu untuk menggambarkan 98 dulu, karena itu dulu tuh rame banget. Nah, kalian tahu gedung DPR aja sampai pada naik-naik tuh, pada duduk di atas tuh full. Masa pas adegan di kampus sepi kan kurang gitu. Kurang menggugat semangat. Iya. Setidaknya mungkin bikin green screen ada beberapa orang duduk terus tempel itu kan. Maksudnya nggak perlu pakai 3D ya, nggak perlu pakai orang 3D, kayak gitu aja lebih cukup sebenarnya untuk menggambar. Terus yang aku tanyakan ini, apakah gedungnya ini tidak boleh dicat atau tidak boleh di apa ya, ditempelin stiker mungkin, iya gak sih, sampai mereka harus ngelakuin post pro mengganti warnanya itu jadi putih semua. Mungkin kalau apa namanya dicat ini produksinya lebih mahal. Atau mungkin dari sisi perizinannya juga mungkin. Biasanya kan kalau kita perizinan ke suatu tempat yang bagian apa location manager mesti biasanya dari pihak yang mempunyai tempat ada syarat-syarat tertentu. Iya, dan mungkin ini cagar budaya. Iya gak sih? Bisa jadi ini kayak cagar budaya peninggalan zaman dahulu gitu kan. Gedung-gedung zaman dahulu jadi tidak boleh diotak-atik. Jadi untuk menyerupai kejadian saat 98 lebih di apa? Dipakai post production untuk mengganti apa namanya? Iya. Warna. Replacing warnanya dari warna putih. Dari hitam ke abu-abuan gitu ya. Hijau coy. hijau buta. Dari warna hijau gelap. Iya kan? Ya, dari warna hijau gelap terus dijadiin warna putih. Kurang sempurna memang. Apalagi kalau kalian lihat lantainya kan itu nge-reflect ya. Nah, reflection temboknya itu kan masih ada warna hijaunya tuh. Di lantai juga masih ada. Iya, lantainya masih ada hijau tapi ya mungkin ya udahlah. Capek juga loh cuman nge-replacing warna kayak gitu capek asli. Nah, ini bagus kan. Nambahin cahaya tapi apa namanya? Pantulan cahayanya bisa kemana-mana. Soalnya footage-nya diam, jadi ya bisa lah. Kalau apa kalian bikin, kalau di After Effects tuh kalian bikin solid warna, terus kalian masking, terus kalian overlay, terus kayak
dikasih thinner dikit nanti ya bisa lah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa nggak sekalian syutingnya pakai lampu? Apakah listriknya ini rusak sehingga tidak bisa pakai lampu? Kemudian di sini ada backgroundnya diganti nggak sih? Ya background remover gitulah, kayak backgroundnya mereka ilangin untuk keperluan ini aja sih. Jadi kayak setnya kan 98, jadi mungkin tahun 98 belum ada itu kali ya. Belum ada gedung. Iya, jadi dihilangin. Ganti warna tembok. Tapi kalau di sini dilihat diganti warna tembok malah jadi kayak flat nggak sih, nggak ada shadownya. Iya, jadi kayak kurang masuk ya tadi. Kayak tau gak sih syutingnya pakai green screen, terus green screennya dihilangin, terus nggak dikasih apa-apa, terus nggak dikasih apa-apa. Padahal kalau harusnya belakangnya misalnya tembok ya, ini kan di sini ada gorden nih. Biasanya kan ada kayak ambient occlusion ya, kayak ambient occlusion jadi kayak agak gelap-gelap gitu loh ya. Kayak kalau misalnya ini ada cahaya, tangan kalian kalau kalian tempelin deket benda padat atau deket tembok gitu kan pasti ada kayak bayangan di belakangnya gitu. Ini kayak flat aja. Tapi pas flash kameranya mantep cuy. Coba kita lambatin pas flash kamera. Mantep. Cahayanya masuk kemana-mana. Iya. Masuk loh. Ini mantep loh. Sebenarnya di sini bagus ya. Kayak nggak kelihatan flat. Nah yang kacau di sini nih. Pertama ya, arah cahaya matahari. Kalau kan, kalian lihat, ini arah cahaya matahari dari sebelah kiri juga strong banget sih, nggak sih? Iya. Dari bayangannya udah keras banget, tapi kalau kita lihat dari backgroundnya, kayak apa ya, suasana kayak mendung. Iya, kayak mendung, terus cahaya mataharinya dari atas pas, kayak cahaya soft. Kalau kalian lihat bayangan di gedung belakang itu, kayak cahaya kan turun ke bawah ya, nggak menyerong gitu, ya nggak ke samping. Jadi, nggak masuk gitu. Terus kalau kalian lihat, ini kan mereka nge-replace jadi tambahin trotoar gitu kan. Tapi aneh, trotoarnya nggak simetris deh sama gedungnya, apa sama propsnya tuh. Oh iya sih. Iya kan? Miring. Iya, kayak miring gitu, gimana gitu. Lihat itu nih, pagarnya ditempel, nggak ada bayangannya, ya kan? Terus abis itu kelihatan tempelannya itu kayak warnanya kurang masuk gitu. Terus parahnya semak-semaknya. Iya, semak-semaknya parah banget cuy. Gak ada cahaya, gak ada shadownya sama sekali. Gak ada shadownya, terus gak ada kayak highlight cahayanya. Terus kayak teksturnya gak ada, kayak ya kayak kurang banget. Kayak JPG ditempel. Iya, kayak JPG ditempel. Tapi sebenarnya ya, kalau mau dibilang masuk apa enggaknya, ini kurang masuk. Karena mereka nambahin kayak efek ada debu-debu bakaran terbang. Tapi di depan kamera tuh nggak ada api, nggak ada kebakaran apapun ya. Ya kebakaran kan di belakang sana jauh. Gitu loh. Iya, jauh. Tapi kenapa ada efek kayak gitu? Agak kurang masuk sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita appreciate usaha mereka membuat visual efek. Tapi dari segi story ini sih bagus banget sih. Ala-ala 98. Nah, dia main Chelsea Island kan? Nah, sama Boy William. Ini bagus banget sih apinya. Nah tadi ada asap besar jauh, mereka kasih efek Percikan api. Tapi ada api di dalam kamera. Efek percikan apinya gak ada. Terus harusnya kalau kalian tahu, tadi ada sih yang footage yang ada orang dorong gerobak. Kamu tuh kan kayak ada heat gitu, kalau panas. Nah, harusnya kalau apinya itu dibikin pas depan kamera, ada efek kayak panas, kayak gelombang-gelombang gitu, kayak distortion gitu kalau di depan api gitu. Ya mungkin kurangnya di situ. Kalau menurutku ini footage-nya deal. Kenapa? Karena handheld asli sama fake handheld itu semuanya kelihatan bedanya. Kalau handheld asli itu dia kayak agak ngedistorsi gitu. Terus nggak mungkin dong kameramennya handheld terus pakai kamera besar tapi goyangnya kayak
gitu. Yang kedua, mereka ngakali seperti itu karena kenapa? Karena di belakang ini ada green screen. Terus mereka mau ganti jadi gedung DPR. Kalau misalnya kamera footage aslinya tuh goyang, mereka ada satu pekerjaan lagi harus nge-tracking. Dan itu sengsoro. Jadi kemungkinan mereka pakai fake handheld gitu di post production. Jadi buat mempermudah aja. Dari kita mungkin dari segi teksturnya mungkin ya, teksturnya tembok-temboknya, karena di sini mereka banyak nge-recreate apa tuh? Istana presiden ya? Iya kan? Kayaknya istana presiden Bogor deh. Iya sih. Enggak apa-apa. Enggak tahu ya. Kayaknya mereka nge-recreate istana presiden, terus disitu kan banyak nge-recreate istana presiden. Jadi harusnya lebih memperhatikan ke situ. Dari segi lightingnya, kemudian teksturnya, kemudian elemen-elemen kayak tumbuhan, terus dari segi warnanya mungkin lebih diperhatikan. Untuk green screen-nya rapi ya, rapi, nggak ada yang bocor, semuanya good lah. Jadi segitu aja dari kita. Semoga kedepannya perfilman kita tuh makin lebih baik lagi, makin maju. 3D-nya juga makin keren-keren, CGI-nya makin keren-keren. Karena bisa kita lihat dari film-film baru-baru ini udah lumayan ya? Makin bagus. Iya, makin bagus. Oke, okay. Apresiasi kepada teman-teman visual effect yang udah kerja keras pagi, siang, malam. Kerjain gimana susahnya ini perfilman Indonesia. Iya. Dengan tenggat waktu yang sangat mepet, ya kan? Sangat mepet. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar kalau kita upload video baru kalian juga tahu. Jangan lupa di like, kemudian di share ke teman-temannya. Kita juga menyediakan tutorial kalau bagi teman-teman yang mau belajar 3D, visual effect, mungkin video juga. Kalian silakan komen di bawah kita bikin video apa lagi. Karena sekarang segmen kita ada beberapa ya. Ada belajar, kemudian kita ada bedah juga, terus ada breakdown. Ada short. Terus juga. soon kita bakal bikin kayak sketsa gitu ya. Kayak video-video pendek, tapi kita kasih elemen-elemen CGI seperti itu. Oke, okay. Bye-bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.